Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Johan Farisi dipastikan bisa bela Arema melawan Persik Kediri di pekan 3 Liga 1 2023 hingga 2024, Sabtu, 15 Juli 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bek sayap kiri Arema itu dinyatakan sudah pulih dari cederanya oleh dokter tim Nanang Triwahyudi. Sebelumnya, John, sapaan akrabnya, melewatkan dua laga awal musim ini. Pemilik jersey bernomor punggung 87 itu harus menjalani pemulihan cedera ankle sejak di masa pramusim. Nanang bahkan sudah mengizinkan John tampil dalam laga uji coba melawan tim Porprov Kota Malang, Senin, 10 Juli 2023, sore. Pemain berusia 32 tahun itu tampil tidak penuh selama 90 menit. Nanang membeberkan salah satu persyaratan untuk Johan Farisi agar bisa tampil di laga melawan Persik Kediri nanti. Menurutnya, jebolan Akademi Arema itu harus meningkatkan level kondisi fisiknya. Kalau cuma bermain singkat mungkin masih aman. Kalau intensitas tinggi dan durasi lama di Liga 1 harus punya kondisi fisik prima, kata Nanang. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.